Raffi Ahmad akui gagal jadi suami. Hanya punya waktu 2 jam untuk Nagita Slavina. Raffi Ahmad dikenal sebagai seorang artis yang kaya dan terkenal. Rupanya masih merasa belum berhasil menjadi anak, suami dan ayah untuk keluarganya. Di depan Ruben Onsu, dia mengaku kalau ketenarannya saat ini sangat menyita waktunya, sehingga tidak bisa menghabiskan kebersamaan bareng keluarganya. Bukan gue bilang gak berhasil, tapi yang belum mungkin keluarga. Karena selama ini apa yang gue kejar 20 tahun lebih orang bilang sukses, ternyata ada yang ketinggalan. Waktu gue sama keluarga, ujar Raffi Ahmad, dikutip dari YouTube MOP Channel pada Selasa 22 Juni 2022 lalu. Terutama untuk istrinya Nagita Slavina, dia mengaku hanya memiliki waktu 2 atau 3 jam saja. Terus gue lihat istri gue nih selama 8 tahun nikah, punya waktu buat dia pun enggak sebanyak untuk waktu gue buat kerjaan yang gila-gilaan ini. Gue syuting bisa sampai 12 jam, ketemu sama ibu gue, enggak bisa ketemu istri, paling ketemu 2-3 jam, hampir 20 jam gue di luar, sambung Raffi Ahmad. Menurutnya, segala harta kekayaan hingga ketenaran yang dimilikinya saat itu tidak berarti tanpa dukungan penuh dari istri dan orang tuanya. Kalau ngelihat ke belakang, gue juga belum bisa menjadi bapak yang baik, kata dia. Bahkan, apabila ada kesempatan untuk mengulang waktu, Raffi Ahmad ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Mungkin gue bisa memberikan pengorbanan waktu gue kepada keluarga, tandasnya lagi.